bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik yang menggemaskan. Sebelumnya, bunga yang ada di leher harap dikembalikan. Karena mau dipakai lagi buat tamu minggu depan. Jangan GR ya, bukan hak milik. Awas kena rambut aku berantakan. Iya. Lama lah. Iya. Nah. 15 menit lagi kapal kita berangkat. Bawa barang-barang yang diperlukan saja. Sisanya koper-koper besar bisa ditinggalkan di dalam mobil. Bagi yang mau siap-siap, ruang tunggu ada di sebelah sana. Yang mau cari toilet ada di sebelah sana. Yang mau cari mati langsung lompat ke laut aja. Apa sih Om? Garing. Parah. Ya, makasih ya. Ayo, silakan cepat. Diambil barang-barangnya. Ambil barang-barang kita. Garing. Mas Om, ya? Koper aman? Oh, aman. Oke. Jadi tolong bawa semua kopernya ya. Badan gua yang gak aman. Iya, Bibi, sama koper pink yang gede itu tuh, ya? Kan bilang gak usah. Mbak Salma, koper yang besar-besar ditinggal aja. Gak apa-apa, aman kok. Bawa yang penting-penting aja. Nah, tuh, Baby. Bawa satu aja, yang kecil aja ya. Ih, Baby, jangan dong. Di situ kan ada peralatan honeymoon kita. Ada baju, make up, borgol, cambuk, lilin, Baby. Waduh, mau main sirkus nih. Baby, kamu malu ya bawa koper-koper aku? Aku males, kamu malu. Baby, bentar dulu ya. Tenang dulu, bentar ya. Yaudah, Mas. Bawa aja semua kopernya ya. Daripada istri saya marah, ntar malam saya dapat punggung doang. Punggung kan rata, sepi. Gak ada wahana di situ, Mas. Iya, Mas. Kalau di depan kan enak. Bisa main wahana, trampolin. Nah. Gak usah, Mas. Gak usah. Wah, udah tugas saya. Enggak, ini cuma rasa udah, terima kasih, Tok. Udah, gak usah, Mas. Kalah. Bener nih. Iya, cuma rasa terima kasih, Tok. Iya. Makasih ya, Mas Gom ya. Ayo, Mas, tolong bawain ya. Ya. Cuma salaman, Tok. Eh, berenang sama Hiu Martil. Hah? Martil. Hiu Martil? Rapat banget dong, mesti bawa paku. Mau ngapain gua ngasih-ngasih brosur? Ini tamu aku. Beta cuma kasih tunjuk saja. Gak usah banyak cincong kok ya. Kesana gua cabut. Mas. Ditawar apa aja tadi gua sama dia? Renang bareng Hiu Martil. Oh, renang bareng Hiu Martil. Tenang aja, Bu. Di tempat saya lebih lengkap. Bukan hanya Hiu Martil. Ada Hiu Gergaji, Hiu Linggis, bahkan ada Hiu Mandornya. Terbangun. Hiu mandor. Iya. Pakai helm proyek dong. Suka kau lah. Ayo, Bu. Nah, ini dia kapalnya. Keren kan? Nah, ayo semuanya naik. Jangan malu-malu, ayo. Ya, naik. Ya. Jangan malu-malu. Kaki luar. Neng juga. Dari apa ya? Sendirian aja. Iya, Tante. Kayak Puspa. Tiara. Kalau ngelihat kamu gini, saya jadi ingat waktu saya muda dulu. Iya, saya juga suka jalan sendiri gini. Oh ya? Traveling juga? Enggak. Nyasar. Oke, all people. Sekarang saya akan mengenalkan kapten kapalnya. Iya, itu yang tadi ya. Hadirin yang saya muliakan, perkenalkan, saya Gom-Gom, kapten sekaligus pramugara kalian. Lagi kekurangan pegawai ya, Mas? Saya ini orangnya mandiri, jadi semua pekerjaan saya kerjakan sendiri. Bagus,
Kapal ini dilengkapi dengan banyak jendela dan pintu darurat. Pokoknya semuanya yang bolong itu pintu darurat. Jika tiba-tiba dari atas kapal keluar masker oksigen, itu artinya Anda sedang mabuk laut. Karena seingat saya sih, kapal ini tidak ada masker oksigennya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Om! Ya, ada yang lain? Om! Ya, sayang sekali. Waktunya sudah habis. Sekarang kita langsung berangkat saja ya. Kok kayaknya agak kurang semangat ya? Semangat dong. Nah. Ya.